Ya pemirsa, penyebab kecelakaan mobil sedan mewah menabrak pengendara motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara minggu kemarin akhirnya terjawab. Polisi memastikan penyebab kecelakaan akibat kerusakan pada sistem pengereman mobil berharga miliaran rupiah hingga akhirnya tak terkendali. Dua hari pasca kejadian, polisi akhirnya memastikan penyebab kecelakaan mobil sport mewah yang menabrak pengendara motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara AKBP Sudarmanto menyatakan penyebab kecelakaan melibatkan sedan Lamborghini dan sepeda motor akibat ada kerusakan fungsi rem dari mobil berharga miliaran rupiah tersebut. Kepastian didapat setelah polisi memeriksa kendaraan dan meminta keterangan sejumlah saksi, ditambah keterangan dari pengendara yang menyatakan mobil jarang dipakai sehingga jarang dicek kondisi remnya. Adapun dari hasil tes BNN, urin pengemudi Lamborghini dinyatakan negatif narkoba dan bebas dari pengaruh obat-obatan. Sementara terkait kecepatan kendaraan, dipastikan pengemudi berinisial B melaju hingga 100 km per jam. Polisi masih menahan B di Satlantas Polres Jakarta Utara dan tetap memproses kasusnya meski pelaku bertanggung jawab menjamin biaya pengobatan korban pengendara motor.